Kejaksaan Agung Republik Indonesia menyelenggarakan ekspos atau gelar perkara kasus Jaksa Pinangki Sirnal Malasari di Kejaksaan Agung Jakarta Selatan atas bagian dari transparansi dan keterbukaan penyidik dalam penanganan perkara. Kegiatan yang dilakukan Kejaksaan Agung ekspos perkara Pinangki sangat menarik perhatian publik sehingga akan dilakukan secara benar dan menurut aturan yang berlaku. Dalam menangani kasus ini, penyidik telah melaksanakan penyidikan secara transparan dan akan diserahkan langsung pada pengadilan. Materi mengenai kasus ini akan dibacakan saat proses pengadilan berlangsung. Menurut Ketua Komisi Kejaksaan, Barita Simanjuntak, masalah supervisi dan pengambilan alih ini berbeda, harus dilihat terlebih dahulu proses penyidikan apabila syarat sesuai dengan undang-undang, maka KPK tidak akan mengambil alih. Dari Jakarta, Ari dan Nadia, Tribrata TV, salam Tribrata.